بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصبحنا بنعمته إخوانا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita sekarang sampai kepada bab yang ke-48. Sanusi, kalau suaranya kurang jelas, tolong disampaikan. Kalau masih terlalu lemah. Bab 48 adalah tentang larangan menyakiti orang-orang soleh, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi ma kasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, bighairi ma kasabu, dengan tanpa adanya kesalahan yang telah mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Al-Ahzab ayat yang ke-58. Nah, mengawali dengan ayat ini, maka Imam Nawawi rahimahullah taala memberikan yaitu judul atau bab ini, yaitu larangan menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Yang lebih spesifik lagi misalnya disebutkan dalam surah Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar, maka adapun terhadap orang anak yatim, maka janganlah engkau berlaku yang sewenang-wenang, ya, menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk melakukan apa saja kepada orang anak-anak yatim. Wa ammasaa'ila fala tanhar, dan adapun terhadap para peminta-minta, para orang yang meminta-minta, fala tanhar, maka janganlah engkau menghardiknya. Jadi fala takhar sama fala tanhar. Ya, janganlah engkau semena-mena dan jangan engkau menghardiknya. Kepada siapa? Yaitu kepada anak yatim dan kepada peminta-minta. Nah, dalam beberapa hadis disebutkan penjelasannya, ya. Misalnya disebutkan ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala qala man 'adani waliya faqad adantuhu bil harbi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adani waliya." Siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka berarti dia telah memproklamirkan dirinya, ya, yaitu aku memproklamirkan untuk memerangi
mereka. Faqad adantuhu bil harbi. Maka sungguh aku mengumandangkan, mengumumkannya untuk memeranginya. Memerangi siapa? Memerangi yang memusuhi, memusuhi wali, waliku, yaitu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini dengan sangat jelas ya menyebutkan tentang bahayanya, risiko besar yang akan dihadapi oleh mereka-mereka yang memusuhi wali Allah. Nah, pertanyaannya adalah siapa itu? Wali Allah itu siapa? Yang kalau dimusuhi itu membahayakan, membahayakan orang yang memusuhinya. Nah, kalau kita sebut wali Allah itu disebutkan dalam surah Al-Maidah misalnya, innama waliyukumullah wa rasuluhu wal ladzina amanu. Sesungguhnya wali-wali kamu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Orang beriman yang gimana? Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Yaitu orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka orang-orang yang raki'un, orang-orang yang tunduk kepada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi orang yang menegakkan sholat, orang yang menunaikan zakat, orang yang rukuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lah yang disebut dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terhadap wali Allah seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ya, kalau ada yang memusuhi wali Allah seperti itu, maka Allah mengumumkan perang kepada mereka. Ya, kalau mengumumkan perang Allah, kalau Allah yang mengumumkan perang itu ya, kita sudah bisa bayangkan bagaimana ngerinya ya, bahayanya bagi orang-orang yang memusuhi memusuhi wali Allah itu. Nah, oleh karenanya kepada siapapun ya, kepada ya baik orang Islam maupun yang non muslim ya, hati-hati kalau sampai ucapannya ya, perbuatannya, sikapnya, kebijakannya, peraturannya itu menyakiti kaum muslimin. Ya, menyakitinya bagaimana, memusuhinya bagaimana? Ya misalnya ya memperlakukan secara tidak adil ya, diskriminatif misalnya, menghalang-halangi ibadah mereka, menghalang-halangi perjuangan mereka, melecehkan mereka, ya, gitu ya. Itu bagian dari termasuk kategori namanya memusuhi, memusuhi wali Allah. Nah, masalahnya lagi wali Allah ini kan sebagiannya merupakan sesuatu yang rahasia. Rahasianya bagaimana? Tentang yang kedua, dua yang pertama mungkin banyak orang yang tahu, yaitu iqamah sholat, menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu misalnya kalau yang laki-laki sudah sangat jelas, yaitu sholat berjamaah di masjid untuk 5 waktu. Itu kan mudah, mudah bagi orang lain untuk mendeteksi orang ini telah memenuhi kriteria pertama dari wali Allah. Dan begitu. Yang kedua, wayu'tuna zakah, yaitu menunaikan zakat. Ini juga mudah, mudah untuk dideteksi bahwa orang ini memenuhi syarat untuk menjadi walinya Allah SWT. Nah, yang ketiga adalah wahum roki'un, mereka ini tunduk patuh kepada hukum Allah. Nah, ini yang tidak banyak yang orang bisa tahu. Kalau dia tidak bicara, dia tidak dekat, dia tidak membersamainya, sulit untuk orang itu tahu. Justru karena kita tidak tahu persis, tidak tahu pasti orang ini tunduk kepada hukum Allah apakah tidak, makanya hati-hati begitu maksudnya. Setidaknya kalau melihat ada kaum muslimin ini rajin untuk sholat berjamaah, ya, rajin menunaikan zakat, ini harus hati-hati.
Jangan gampang-gampang mengancam, ya, gampang-gampang mendolimi, ya, atau berlaku apa rasis atau diskriminatif itu. Jangan sampai begitu, karena apa, ini bahaya. Bahayanya nanti bisa kemana-mana. Karena ini sudah bukan lagi domainnya antar manusia, ya, tapi sudah domainnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah mengancam, mengumandangkan perang ini kan sudah, bagaimana kita bayangkan ngerinya itu? Nah, ini orang ini tidak sadar, ya. Makanya tugas pemimpin itu, salah satu kriteria pemimpin itu, dia harus tahu, harus bisa mensikapi dengan tepat kepada rakyatnya. Kalau rakyatnya ini taat kepada Allah dan Rasulnya, ini harus tepat memperlakukannya, itu harus, jangan sampai salah perlakuan. Karena kalau salah perlakuan jadi bahaya. Misalnya ada mengutakan kemarin itu, ada mengucapkan ternyata teroris itu cirinya rajin sholat berjamaah. Nah, ini kan sudah menjurus. Jadi cirinya teroris itu ternyata rajin sholat berjamaah. Jidatnya hitam, nah, misalnya begitu. Nah, ini kalau tidak disebutkan begitu, kira-kira dampak negatifnya apa? Nah, begitu. Nah, kalau menyebutkannya, ikutannya seperti itu kan sama dengan menciptakan suatu citra, ya, suatu penggambaran, ya, penggambaran bahwa yang namanya teroris itu atau yang namanya sholat berjamaah itu adalah bahaya, ya, atau tidak baik atau layak dicurigai, nah, begitu. Ini kan mudah orang itu untuk mengalirkan persepsinya menjadi kesan. Ya, kalau dicontohkan yang lebih lugas, misalnya begini, ternyata teroris itu punya istri. Itu kan sama yang mengatakan berarti orang punya istri itu bahaya. Contohnya begitu. Oh, ternyata teroris itu rajin baca Al-Quran. Nah, akhirnya orang punya persepsi berarti baca Al-Quran itu bahaya, bisa jadi teroris. Ya, kalau coba dijelaskan yang lebih konyol misalnya. Teroris itu biasa sarapan. Akhirnya apa? Orang sarapan berarti punya potensi menjadi teroris. Ini kan kalau bahasa begini kan termasuk pembodohan, ya, pembodohan. Nah, negara ini tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membuat pembodohan-pembodohan. Nah, ini kan risikonya besar, ya, kalau pemimpin atau negara, pemerintah ini memperlakukan pada orang-orang yang masuk kategori wali Allah itu seperti itu, nah, ini membahayakan masa depan dari bangsa Indonesia, ya, dari pemerintah, ya, dari negara itu bahaya. Ini tolong disadari. Makanya kan meskipun tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar, itu peribahasa yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, walaupun ini tidak sepenuhnya benar, itu perlu, ya, para pemimpin, ya, kayak penguasa, ya, kalau dia menjadi Pak RT, menjadi Pak RW, menjadi Pak Lurah, Pak Kades, Pak Camat, menjadi Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, itu perlu mempunyai
ini pemahaman benar tentang kondisi rakyatnya. Rakyatnya ini kalau rakyatnya itu rajin sholat berjamaah, ya rajin menunaikan zakat, sedekah, kemudian nampak yang tunduk pada hukum Allah, ini perlakuannya harus bagaimana? Itu harus paham. Perlakuannya harus bagaimana? Harus paham. Jangan sampai malah terbalik-balik. Ah, maksiat itu dihormati, ya. Yang melecehkan agama dihormati, disanjung-sanjung, yang berjadikan sebagai wanita Allah malah dimusuhi. Ini terbalik. Nah, masalahnya bukan hanya terbaliknya, ini bahaya, membahayakan. Karena apa? Dia berhadapan dengan Allah SWT. Nah, ini yang hendaknya dipahami. Kemudian yang berikutnya, contoh yang praktis yang lainnya adalah hadis dari Jundub Ibn Abdillah radhiyallahu anhu. Ya, dia pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla sholatash shubhi," siapa yang sholat subuh, "fa huwa fi dhimmatillah," maka dia itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. "Fala yadubannakumullahu min dhimmati syai'in." Maka jangan sampai ya Allah itu menuntut ya dari jaminannya itu sesuatu. Karena bapa innahu man yatubuhu min dhimmatihi bi syai'in, maka siapa yang sampai Allah itu menuntut dari apa yang dijaminnya itu, yudrikhu, maka pasti akan diketemukan oleh Allah, pasti akan didapat, tidak bisa lolos maksudnya. Summa yakubu ala wajhihi fi nari jahannam, kemudian Allah akan menyungsepkan ya, menyungkurkan wajahnya orang tersebut ke dalam nari jahannam dan neraka jahannam. Ini riwayat Muslim sahih ya. Jadi sama, ini bahaya. Orang yang sholat subuh, maksudnya dikaitkan dengan hadis-hadis yang lainnya, maksudnya subuh, subuh yang disyariatkan oleh agama kita ini ya berjamaah. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi cuma dua pendapatnya. Sholat berjamaah itu khilafnya itu antara sunnah mu'akkadah dengan wajib, hanya itu. Tidak ada yang mengatakan sunnah ghairu muakkadatin atau mubah, tidak ada. Jadi sholat berjamaah, apalagi sholat subuh berjamaah, itu perbedaan di kalangan ulama itu cuma tipis sekali. Bukan antara sunnah dengan wajib, tapi sunnah muakkadah. Ini sunnah yang ditekankan. Nah, sunnah muakkadah itu bahasa fikihnya. Kalau bahasa tazkiyatun nufusnya namanya wajib gitu. Itu kan bahasa halus. Dianjurkan dengan sangat, itu kan sebenarnya kan bahasa halusnya orang yang tidak menyebut istilah-istilah hukum, yaitu wajib gitu. Kalau orang hukum mengatakannya wajib. Nah, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid di mana akan dikumandangkan itu disebutkan fahwa, yaitu fi dhimmatillah, di dalam jaminan Allah SWT, digaransi oleh Allah, dilindungi oleh Allah SWT, dijamin oleh Allah SWT. Jadi kalau mau apa namanya di sikapi dengan tepat, itu bukan kayak tadi itu, misalnya ternyata teroris itu sholat subuh berjamaah. Harusnya dibalik. Kalau dia mengerti karakter agama dan karakter umat ini, harusnya dibalik. Meskipun dia ini teroris, hati-hati menyikapinya. Karena apa? Dia itu rajin sholat berjamaah. Karena dia itu dia itu
itu menunaikan zakat. Jadi harus hati-hati mensikapinya. Harusnya begitu malah. Jangan dibalik untuk pakai propaganda. Ternyata teroris itu rajin bayar zakat. Ternyata teroris itu rajin sholat berjamaah, itu terbalik. Ungkapan yang terbalik. Harusnya malah kebalikannya. Harusnya itu apa? Hati-hati terhadap teroris itu, karena dia itu sholat berjamaahnya itu rajin. Demikian juga rajin menunaikan zakat. Jadi mensikapinya harus ekstra hati-hati. Menghukuminya harus ekstra hati-hati. Harus digali dengan sedalam-dalamnya. Dia punya motif apa sebenarnya? Dia punya alasan apa? Ada dalam pikirannya itu apa sehingga dia itu misalnya berbuat yang merusak misalnya itu begitu. Jadi yang pertama kali itu justru kehati-hatiannya untuk tidak gegabah mensikapinya. Ini saya bukan ingin mengatakan membela teroris, bukan, tapi mensikapi setepat-tepatnya, sebijak-bijaknya, merupakan tugasnya penguasa, tugasnya aparat, tugasnya pemimpin begitu. Tidak asal bersikap, tidak asal menuduh, tidak asal memvonis, harus ekstra hati-hati. Ya. Makanya tugasnya pemimpin itu kan menegakkan keadilan. Nah, dalam proses menegakkan keadilan itu godaannya apa? Karena sudah punya kebencian, sudah punya persepsi negatif, sudah punya rasa tidak enak, rasa benci, akhirnya apa? Akhirnya gegabah, sembrono, ya, tidak cermat, tidak hati-hati di dalam mensikapinya. Inginkan di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Dan janganlah kebencian kepada satu kaum membuat kamu itu berlaku tidak adil, yang membuat kamu itu berlaku zalim. Dan berlaku adillah kalau sesungguhnya adil. Adapun kejahatan, namanya pelanggaran, itu bisa terjadi pada siapapun. Tetapi kebaikan yang dimiliki orang itu harus kita hargai, harus kita hormati, dan kita harus cermat untuk menyikapinya. Inilah yang menjadikan akhirnya apa? Nanti solusinya jadi bagus. Jangan sampai ingin menyelesaikan masalah malah memunculkan masalah baru, yaitu apa? Dimusuhi Allah, dikumandangkan perang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bahasanya ini juga Allah mengancam, mengingatkan, yaitu apa? Fala yadlubannakumullahu min dhimmati bisyai'in. Jangan sampai itu Allah menarik jaringannya, jaminannya itu kepada kalian. Karena apa? Karena sesuatu yang kalian kerjakan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah jaminan Allah ini sama dengan Allah melindunginya. Allah ini menjaganya. Nah, kalau orang yang jaga Allah itu diganggu, gitu ya, gitu lah. Diganggu martabatnya, diganggu hak-haknya, diganggu kehormatannya. Ini mengerikan, bahaya. Nah, oleh karenanya jemaah sekalian, kemudian beliau membuat judulnya seperti itu, dilarang menyakiti orang-orang yang soleh, ya, menyakiti orang-orang yang lemah, menyakiti orang-orang yang miskin itu dilarang, ya. Meskipun misalnya orang miskin ini tidak baik, ya, tangan di bawah itu, ya, tangan di atas lebih baik daripada tangannya di bawah, berarti kan memang sesuatu yang tidak baik peminta-minta itu. Tapi tidak baiknya itu bukan kemudian kita boleh berlaku semena-mena.
wa amma sa'ila fala fala tanhar. Adapun kepada peminta-minta jangan kamu menghardiknya. Ya. Perlakukan yang sewajarnya. Ya. Meskipun itu sesuatu yang tidak baik, tapi kita jangan kemudian over di dalam sikapnya. Begitu. Nah, begitulah jemaah sekalian yang diingatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam bab yang ke-48 ini. Ya, mudah-mudahan bagi kaum muslimin ya semakin banyak yang masuk dalam barisan wali Allah ya, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat dan rukuk terhadap hukum-hukum Allah. Semoga semakin banyak sehingga banyak menjadi kekasih Allah, banyak menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, menjadi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada mereka yang berinteraksi kepada wali-wali Allah, mudah-mudahan diberikan yaitu kemampuan untuk mensikapi secara bijak, secara tepat, secara hati-hati kepada para wali Allah itu, supaya jangan sampai maunya berbuat kebaikan malah dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, malah kemudian diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian. Pada yang mau ditanya baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.